Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tempat Teknika yang bergerak di bidang perakitan mesin. Di sini kita akan mengenalkan sebagai trial satu set unit mesin cetak briket. Di sini pertama briket atau arang kita giling dulu dalam mixer. Langsung saja kita trial untuk mesin ini. Mas, silahkan. Nah, yang pertama, proses yang pertama. Arang masih dalam kebongkahan, kita masukkan ke dalam hammer mill ini, karena hammer mill ini kita dari abu batu, dari abu arangnya ini kita masukkan ke dalam mixer. Ini kita campur dengan pati atau pati kanji. Untuk pati kanjinya sendiri langsung dicampurkan dengan air, lalu kita masukkan ke dalam mixer. Kita keluarkan adonannya. Terus kita lanjutkan dari yang campuran dari mixer, dengan mesin cetaknya ini. Adalah adonan yang dari mixer tadi yang sudah dicampur dengan pati atau lem dari kambi. Oke, kita masukkan. Untuk kapasitasnya sendiri ini per jamnya kisaran antara 400 sampai 500 kg. Ini adalah bagian sayapnya. Ini adalah bagian pemotong. Untuk simulasinya sebenarnya, harusnya pemfire ini berjalan terus, tinggal potong, dia jalankan. Karena kita tidak simulasi untuk ini saja, maka kita berhentikan dulu. Oke, ini adalah kita jalankan untuk pemfire-nya. Thank you.
kemudian yang di pinggir sini ini kita ulang lagi, kita masukkan dalam lagi potongan-potongan ini yang kita gunakan yang ukuran operator. Ini adalah hasil yang sudah agak keras. Kita akan sudah agak keras. Ini tinggal dijemur atau bisa dikeringkan menggunakan oven atau dengan sinar matahari. Ini dekat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi cara pengujian atau trial mesin terbaru kami, yaitu mesin cetak injek 1 set full dari Hammer Mill. Mesin fixernya juga, terus cetaknya sekaligus untuk kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel kami sehingga kami lebih berinovasi dalam membuat mesin-mesin sehingga mendukung usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.